Ini pasti menghindari debt collector nih. Kecup. Gimana sih? Pintu lu nih. Ya Allah. Nih, tuh. Buka. Nih, gua tarik. Tuh kan emang ini emak lo. Sontol lo susah kan bener. Masa susah gitu aja. Ini apa ya, Po? Entar ya. Aku mau berapa sekolah. Ayo, Meg. Marco mau kemana? Siapa? Marco. Sekolah? Wah, sekolah. Belum pakai lipstik ya. Baru datang nyusul dia. Udah sampai mana abangnya nih? Udah sampai. Baru jalan ya? Enggak. Udah masuk apa? Depan komplek namanya apa? BPI. Iya, apa namanya? Setiakawan. Kok cepet? Ini udah masuk tuh. Soalnya itu layanannya cocok gitu. Masa? Emang ya? Kok cepet ya? Baru berangkat. Menuju bulan. Enggak mungkin. Cepet orang itu. Lagi pesen. Enak ya kita ngosan. Kalau cepet. Bakso di Pamulang Permai. Udah lapar. Menurut penduduk di sini, warga sini katanya enak. Mau coba dulu. Namanya apa, Mei? Bakso Gunung Gantung. Ntar cobain ya. Ini tadi panas banget, sekarang mendung tak berarti hujan. Tapi sekarang udah ini loh. Iya, emang tiap apa masuk. Awannya udah abu-abu banget. Ya sebelum tapi yang sebelah sini kita aturan bener, tadi kita mau berkebun malah nggak jadi. Aduh. Yuk kapan yuk? Tadi panas. Mau mecah pohon apa mau bikin pohon baru? Mecah pohon aja, kalau bikin pohon baru nggak kelihatan. Nggak, kasihan pohonnya. Nggak lah, dipisahkan. Dipisah. Itulah hidup. Jangan mau nemplok banget. Ini dia tukang kebunnya. Iya dong. Pecinta ahli tanaman. Tanaman. Segala, lu punya tanaman berapa jenis itu? Enggak tahu. Tapi lu apa semua tanaman lu, apa nama-namanya gitu? Ya kurang lebih tahu lah, kebanyakan tahu. Kalau di data, gua bikin buku. Siapa yang mau tanya-tanya soal tanaman bisa tanya sama Mbok Kimung. Nona manis. Nanti ya next ya, kapan kita bikin itu ya. Kita pecah pohon. Panas. Pohon apa yang mau lu pecah, emang ada kandidatnya? Ada. Yang kemarin bayam itu apa namanya? Miana. Miana itu udah jadi lu pecah? Yang dari lu belum, yang punya gua banyak. Beberapa udah jadi berapa. Iya, kita pecah-pecahin pohon aja. Cuman masih di satu pot gede, cuman beda gitu batang. Oh, areanya beda, iya. Di satu pot ada berapa keluarga gitu. Potnya gede, tinggal bersama. Wow, jadi kayak klaster gitu ya, kayak klaster. Itu kayak eceng gondok, Mei? Mana? Itu yang di pohon apa tuh? Pomalonema. Mana gua tahu? Iya, itu namanya pomalonema. Ini banget ya, mengkilap ya? Iya, bagus itu. Emang dia mengkilap dari awal? Iya, nggak pernah dicuci, nggak pernah apa, mengkilap. Kok Marco? Marco. Tuh Marco. Marco baru pulang. Tadi baru berangkat sekolah tuh sudah pulang lagi. Kok cepet banget? Sekolah zaman sekarang. Ya ampun. Makin cepat makin baik katanya.
Berarti dia berapa jam tuh tadi dia berangkat jam berapa? Paling 2 jam paling lama. Gak nyampe ya? Gak nyampe. Gak nyampe 2 jam. Cuman ini pengarahan. Pengarahan mau PKL. Dia gurunya bilang kalau ada rekomendasi keluarga, lu punya perusahaan apa gitu. Apa tuh apa? Dia mau. Orang itu kerja ini kopi. Kopi gue. Praktik di sini. Oh, udah akuntansi gitu. Iya. Siapa ya? Emang apaan? Maksudnya kayak PKL magang, gitu. Magang, iya. Berapa lama? 1 sampai 3 bulan. Paling sebulan lah, 2 bulan. Itu udah datang ya? Coba kita lihat dulu. Ada apa? Joya enggak? Ada Joya enggak? Ada Joya enggak? Joya aja main kalung, Ming. Ini lagi mau ngambil dulu. Bayar 50.000. Kita turun dulu mau ngambil itu. Baksonya mau dipanasin. Joya udah duluan. Ini turun tangga nih. Aduh. Semprot dulu, Meng. Panas gak? Panas? Panas? Mau ambil mangkok. Mana dulu tempatnya ya? Hah? Mangkok? Iya. Atau... Tapi cukup gak mangkok yang melamin itu? Berapa sih tadi kita? 6. Ya kosnya. Mari. Monggo pinara. Sugeng dahar. Pakai dipanasin ya? Hah? Panas enggak itu? Panas. Sembaru. Kalau panas enggak usah. Enggak usah dipanasin. Iya sih. Panas. Pertama, saus-sausnya. Ini kan kayak kak bihun ya? Iya. Ini semuanya dapat bihun. Iya. Oma, mau dimakan sekarang enggak itu Oma? Tidur, bangun ya? Dia juga bisa. Tapi dituangin. Hah? Dituangin langsung dimakan. Iya, bisa ya. Ini udah berapa tahun ini kagak beli sesuatu buat nyonggo. Emang kagak niat ya, sakarmu aja namanya. Sakarku. Ini urat, ini urat. Tuang ya. Ya ampun. Ini nyambul ya? Sini, langsung nyambul ke bilik. Iya. Panas, Kak. Jujur, lu mendingan syutingnya. Wow. Ini campur sama campur ya? Oh, yang bihun. Bihun yang udah bilang tadi bihun. Ya. Kita mau makan bakso. Lagi nyiap-nyiapin dulu. Wow, sambalnya gile. Yang lain ada bihun, ada mie-nya gitu kan. Ini bihun juga. Ini dikira iklan kan? Oh, enggak pakai iklan. Iya, itu. Nanti minta royalty. Minta bayaran kitanya. Ini mie ayam punya abangnya. Oh, iya. Punya Joya ya? Yang ada baksonya aku. Oh, dia ini enggak ada. Kok enggak menarik banget nih. Hmm? Ya, oke. Waduh, terlontar. Wow. Bikin ngiler, guys. Ayamnya harus di atas. Oh iya, nanti deh. Cacah. Apalagi? Apalagi sih?
Mie ayam bakso. Wah, bomnya hilang. Kali hilang. Nah, ini dia nih. Nah, ini spesial. Mantap. Kok bakso doang kayaknya kurang gitu. Padahal di bakso juga ada mie-nya. Tapi gak ada ayamnya ya. Beda. Main. Padahal harganya sama loh. Harganya 25.000. Eh, ini mangkok lu tadi. Iya. Oke. Dapat tinggal satu bakso. Ini kuahnya nih nggak mau ya sayurnya mantap. Ikhlasin aja kayaknya apa ayamnya asli semua tuh, bukan yang inian, bukan ayam ayaman, bukan ayam vegetarian itu, ayam gluten. Iya ini apa nih, gua nggak tahu deh bakso baksonya nih. Ini bakso bom. Ini urat. Ini bom kan? Iya bom, berarti lu ya mana lu punya ini bom. Yang mau bom siapa, sama aja nih bom apa aja. Ini urat? Urat. Oh gitu. Yang halus kayak gini. Berarti ini gue dong. Gue halus. Gue emang orangnya sesuai dengan orangnya. Dia halus apanya? Coba baksonya diraba, halus gak? Oh, halus tangannya doang. Lu teh cipris. Eh bener di sini ya? Iya. Wow. Wah itu mah. Mengerikan nih tapi. Itu apa tuh? Pecahan gear tuh. Pecahan gear. Pecahan gear. Ayo cepat. Biar panas. Jangan empat dulu. Ini tangan gue juga panas. Wow, banyak ya. Ini siapa? Oma, opa. Mana? Urat ya? Oh ya urat. Ini belum satu. Urat. Ini urat sama alus. Berarti udah. Loh, itu ada tiga. Oh itu kuah. Kirain abangnya lupa kelebihan. Alhamdulillah. Balikin lu sama kerjaan lu. Panggil aja gojek lu daripada sakit perut.